Good afternoon, all my friends. Welcome to my channel. In this video, I want to share about planning and preparing food for dinner. Now I on the road to the auntie house to take something, and then I go to the Taiwan market or Lok Hing Toi Kai Si, and come back home to prepare something because I have family come for dinner tonight. Please support our channel, like and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga selalu sehat ya dimanapun teman-teman semua berada. Di video kali ini saya akan share tentang rencana dan mempersiapkan makan malam, karena nanti malam ada family datang untuk makan malam bersama. Dan sekarang saya pergi ke tempat tempatnya Bude yang ada di Heng Wah Estate, Taiwan, Hong Kong. Nah, ini di perumahan pemerintah, teman-teman. Kalau kita datang ke sini bisa naik bis nomor 81. Ini di akhir stasiun ada di sini. Ini juga ada perumahan orang-orang tua atau pantai jompo ada di sini. Wah, di sini udaranya sangat segar karena ada di puncak gunung, teman-teman. Ikuti terus perjalanannya ya. Terima kasih. Alhamdulillah, ini Bude sudah menyiapkan barang-barang yang akan dimasak nanti malam. Jadi aku mengambil barang ke sini, teman-teman. Wah, ini di Heng Wah Estate. Ini pemandangannya sangat indah. Walaupun hari mendung ya, tetap produktif. Selalu bahagia dan bersyukur, maka nikmat akan ditambahkan. Nah, ini bis nomor 81. Kebetulan kalau naik bis ini juga bisa nyampe ke tempat Greenwood Terrace kalau dalam bahasa Cantonese. Oh, ini perjalanan dari Heng Wah Estate ke Taiwan Market, Hong Kong. Kalau dalam bahasa sini, Lok Hing Toi Kai Si atau San Kai Si. Kebetulan untuk mau pesan itulah, pesan wrap atau kepiting ya, untuk nanti malam rencananya akan kepiting dimasak sama imi atau mie kuning ya, kalau dalam bahasa Indonesia mie kuning atau yellow noodles. Nah, ini kita udah mau nyampe, teman-teman, di Lok Hing Toi Kai Si.龍蝦都你冇嘢索，夠食㗎啦。不過佢粉底都得㗎嘛。你個意面好聽啲，長壽意面細佬。你真係老闆，老闆嘅。都驚人。咁係啊嘛，其實意面係索啲啊嘛，即係扯，即係
即係容易入，容易索啲嘅。索嚟㗎嘛，索咗汁咯。索嗰啲龍蝦汁喎，你米粉冇索得嘅，真係啲人。揸車即係走去，喂，走去趕人唔好埋人，話咩差佬去趕人，你咁樣咁樣得嘅。我琴日又嗌個流龍蝦，我少啦。頭先我打電話唔好啦，我話六點前。Nah, ini udah nyampe ke pasar, teman-teman. Nah, ini di pasar ini aku pesan mie atau imi sama kepiting segar ya. Jadi ngambilnya nanti kalau sudah mau masak sekitar jam 6.30 gitu ya. Sekitar jam 7.30 akan makan itu ya, dinner atau makan malam. Kalau dalam bahasa sini bilang sik manchan. Ini suasananya mendung, teman-teman. Sudah memasuki musim dingin ya. Nah, sekarang kita kembali pulang ke rumah menyiapkan barang-barang yang akan dimasak nanti malam. Sekarang nyuci sayur choisam atau caisim. Ini udah disiapin sisik ikan hiu sama mushroom. Dan ini membuat kuah ayam. Ini ayam yang udah dikukus, kasih garam ya. Buat ayam asin untuk nanti malam. Kalau di sini namanya Pak Citkai. Ini siapin ayam jamur, masukin ke kulkas dulu. Ya, aku menyiapkan teh ya untuk tea time jam 3-an nanti.
聽咧，跟住推好先。Thank you。